Pekan Kebudayaan Aceh adalah festival budaya yang tidak semata-mata mempromosikan Aceh ke dunia luas. Di saat yang bersamaan PKA juga menjadi momentum yang memperkokoh persatuan seluruh masyarakat Aceh. Hal tersebut ditegaskan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara makan malam bersama para peserta dan juga tamu undangan PKA 7 di Anjungan Mata Senin 6 Agustus 2018. Menanggapi semaraknya sambutan masyarakat dan juga banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan budaya ini, PLT Gubernur berkomitmen untuk rutin melaksanakan PKA setiap 4 tahun sekali. Aceh ini sangat kaya dengan ragam seni dan juga budaya. Semua itu adalah aset yang harus kita jaga sehingga tetap lestari meski globalisasi terus menyerang di semua lini. PKA tidak bermakna untuk menampilkan khazanah budaya dan juga keberagaman Aceh. Lebih dari itu, PKA adalah momentum untuk merangkai kembali semangat kebersamaan, kekompakan, dan juga solidaritas membangun Aceh.